itu kalau review yang ditanya itu bukan masalah barangnya yang okay. ditanya itu cuma sudah di luar tema. Oh. Iya yang macam Tante Lala promosin ini. Tapi yang ditanya Tante Lala berapa bingkai di belakang saya lihat. Di belakang tidak dijual setengah, di belakang itu tidak dijual, yang saya jual ini yang di sini ya. Seperti itu. Oke. Okay. Jadi itu yang saya bilang penonton-penonton yang terkutuk owner-owner yang terkutuk dan penonton-penonton yang tidak berfaedah. Seperti itu. Oke, Tante Lala. Ini terakhir ya, Tante Lala. Sebelum kita mengakhiri si live ini. TikTok, dan sebelum kita mengakhiri konten ini. Banyak yang minta fansnya Tante Lala maki-maki aku Luna Maya. Maki-maki aku owner. Aku tantang Tante Lala. Ayo. Maksudnya Tante Lala yang bilang sama mereka. Ya gak apa-apa Tante Lala maki-maki aku ceritanya. Aku gak briefing Tante Lala nih. Kenapa ini yang dikasih sama Tante Lala katanya eyeshadow ya sama Mbak Luna ya. Sama Mbak Luna ini yang dikatakan sama Mbak Luna ini namanya eyeshadow. Tapi ini tulisannya tetap nama ya. Apakah ini namanya memang sudah nama apa eyeshadownya di mana? Ternyata eyeshadownya sudah dibalik ini ya sayangnya. Jadi untuk kalian yang mau pesan silakan kalian cus belinya di website mana saya. Pokoknya kalian cari sendiri setengah karena kalian di sini sudah besar ya. Karena kalian di sini sudah besar jadi kalian cari saja sendiri. Jadi untuk